Okey, contoh satu hari Tesco ni dia buat iklan besar-besaran, naik billboard, naik iklan sampai SMS kita. Dia kata kami akan buat jualan murah tahunan. Sepanjang dia buat operasi ni, kali pertama dia akan buat jualan hebat besar-besaran ni, tawaran 90%. Less 90% ibu-ibu sekalian. Kalau beli barang tu RM100 jadi RM10. Lepas tu ada handbag yang kita suka sangat, harga dia RM1,000. Tapi malam tu akan dijual RM10 je. RM100 je lah. 90% ni, ada tak orang buat less 90%? Ada? Ha. Tapi waktu jualan ni pukul 12 hingga pukul 3 saja. Saya nak tanya, bangun tak? Jawab jujurlah, bangun tak? Oh, mestilah bangun. 90% tak tidur, tunggu. Bahkan saya percaya orang lelaki pun sama. Dia siap cakap, tak apa, saya jaga awak tidur dulu sebab nanti saya kejutkan awak masa awak membeli belah, saya tidur dalam kereta. Oh, dia punya counting tu. Mana? Bukan senang 90% ibu-ibu sekalian, tawaran yang paling hebat, super-super hebat. Sebab ia merupakan tawaran yang nampak pada mata dan boleh dipercayai. Ada iklan nampak zahir. Tetapi pada waktu ini Allah yang memberi tawaran kepada kita. Allah beri tawaran yang istimewa. Aku turun ke langit bumi untuk mencari-cari di mana hambaku yang meminta aku ingin memberi. Di mana hambaku yang meminta ampun aku akan ampunkan. Mana hambaku yang berdoa untuk aku makbulkan. Tetapi kenapa kita tak boleh yakin dengan janji Allah, sedangkan janji Allah janji yang tidak pernah dimungkiri. Dan janji Allah adalah janji yang paling diyakini. Sebab itu bila kita baca satu ayat daripada Imam Syafi'i, bangun di tengah malam waktu tahajud ini apabila kita berdoa, umpama seperti kita memanah dan panahan itu akan sampai tepat pada sasaran, tengah-tengah tu. Maksudnya doa pada waktu malam ini adalah satu doa yang diyakini yang paling mustajab doanya. Bila kita minta, direct kita akan dapat apa yang kita minta. Tetapi mesti disusuli dengan usaha. Jangan minta lepas tu tunggu. Buat apa? Sedang tunggu jodoh malam tadi dah minta. Mesti disusuli dengan usaha. Sebab apa? Doa merupakan kunci. Ibarat kunci untuk membuka sesuatu pintu. Tetapi pintu itu sendiri adalah usaha. Dah buka kunci, bukalah pintu. Kalau buka je kunci, pintu tak dibuka, tak boleh masuk juga. Jadi kunci ini sebagai satu doa. Dan bila doa ni kunci dah pun dibuka, insya-Allah pintu pun akan mudah untuk dibuka. Kunci dah buka, pintu pun boleh buka lah. Tapi kalaulah kita ni lebih kepada usaha saja, usaha-usaha, lupa nak berdoa kepada Allah, kita bimbang walaupun kita dapat tapi bukan dengan kasih sayang ataupun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang kita dapat kita sandarkan kepada usaha kita. Macam mana kamu boleh kaya? Saya kerja tak berhenti. Saya daripada muda dengan isi kerja keras, inilah hasilnya, tunjuk rumah yang besar, tunjuk kereta yang besar. Akhirnya dia menyandarkan kepada usaha, dia lupa yang memberi rezeki adalah Allah ya, ya Razak, Masya Allah.